Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar PJOK. Materi ini adalah gerakan berlari ya. Materi ini adalah gerakan berlari. Untuk materi ini adalah lari pendek, lari panjang, dan lari melewati ban bekas. Perhatikan gerakan dari Pak Guru. Lari panjang. Cara melakukan gerakan lari panjang yaitu badan ke depan, posisi badan menghadap ke depan, tangan diayun secara bergantian, luruskan kakimu saat berada di udara, hentakkan kakimu saat berada di lantai. Perhatikan gerakan Pak Guru. Jika anak-anak tidak punya ban bekas, anak-anak bisa menggantinya dengan hula hoop seperti ini ya. Ditata seperti contoh dari Pak Guru. Perhatikan cara melewati ban bekas ini atau hula hoop ini. Oke, gerakannya seperti itu ya. Nanti anak di rumah bisa lakukan ini dengan teman-teman di rumah agar lebih bersemangat. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sekarang adalah tugas 1. Jelaskan cara melakukan gerakan lari panjang yang kamu ketahui. 2. Lakukan gerakan lari melewati ban bekas dengan benar. Lakukan dengan semangat ya, anak-anak. Oke, teman-teman, materi hari ini cukup sampai saja. Nantikan video terbaru dari saya, tentunya dengan materi yang lebih menarik. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu, nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya, dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Salam olahraga.